Inilah azab di dunia bagi wanita yang merebut suami orang atau pelakor. Kabar perselingkuhan tengah marak di masyarakat karena adanya pelakor, yakni wanita perebut laki orang. Dalam agama Islam maupun yang lainnya, wanita yang merebut suami orang hukumnya haram dan itu adalah perbuatan keji. Namun tidak perlu khawatir bagi para istri yang direbut suaminya oleh wanita pelakor. Wanita pelakor akan kena karma dan azab di dunia maupun di akhirat. Lantas azab apa saja yang akan menimpa bagi wanita pelakor? Yang pertama, bisa terkena penyakit menular. Perselingkuhan pelakor biasanya akan mengalami penyakit yang tidak diduga-duga. Ada juga yang terkena HIV, AIDS. Yang kedua, kena karma. Ketika memiliki anak perempuan, maka tidak menutup kemungkinan anaknya akan dipermainkan oleh banyak orang. Jika karma tidak menimpa si pelakor itu sendiri, maka bisa menimpa keturunannya. Yang ketiga, mendapatkan hukuman sosial. Tidak ada orang yang suka dan juga bangga dengan pelakor. Sekalipun ada banyak orang yang mau berteman dengannya, kenyataannya dia akan banyak dibicarakan oleh orang-orang. Jika Anda butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.